Nah, ini isinya 6. Indukannya 6. Dengan 20 ekor indukan, itu nanti sobat semua bisa menghasilkan itu 100 gram per ekor per hari. Jadi kalau sobat semua punya 20 indukan, halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung sesampai hari ini. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah. Oke sobat, hari ini saya ingin mengajak sobat semua untuk memindahkan anak ayam yang kemarin itu kan sudah mulai menetas. Nah sekarang insya Allah sudah hampir tuntas, walaupun ada satu atau dua, ya mungkin beberapa lah yang terlambat menetas, biasa itu dalam penetasan. Nah, untuk itu saya ingin ajak sobat semua proses pemindahannya saya masukkan ke sini. Itu karena nanti akan diambil sama yang apa namanya, yang pesan. Oke. Setelah itu nanti saya akan sampaikan kepada sobat semua berapa indukan yang saya punya, kemudian berapa telur yang saya masukkan, kemudian kapasitas mesin tetasnya, sampai berapa sih seminggu sekali saya bisa menghasilkan DOD. Nah itu akan saya sampaikan, maka jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis, jangan skip agar sobat semua tidak gagal paham. Mari saya tunjukkan cara memindahkan anak ayam yang saya punya ini ke dalam box ini, karena sekaligus saya jelaskan bagaimana mengatur agar mesin tetas ini dengan kapasitas besar ini yang otomatis ini bisa dilakukan kontinuitas seminggu sekali masukkan telur. Oke, langsung saja. Ini masih ada yang mau menetas sobat, biasanya terakhir-terakhir netasnya. Ini juga masih ada, ini nggak tahu, kalau biasanya kalau udah nggak pecah seperti ini dia sudah nggak menetas lagi. Nah ini udah mau keluar sobat, jadi masih ada yang punya harapan menetas lagi. Ini masih ada. Ini juga masih. Nah, ini kayaknya enggak lagi menetas. Nah, ada 4 ya total kayaknya yang enggak menetas. 5. 5 yang ini masih, 5 ini masih punya kemungkinan menetas. Nah, ini ada 50 ya totalnya. Ini ada 51. Berarti ini 56. Thank you.
Nah sobat, ini masih ada 5 lagi yang mau menetas, dan sisanya saya masih masukkan sini biar siapa tahu ada potensi menetas nantinya. Nanti malam saya itu masukkan telur lagi. Mudah-mudahan ini nanti malam sudah menetas semua ya. Kita masukkan lagi. Nah setelah itu sobat, saya ingin menjelaskan bagaimana agar kapasitas besar ini bisa untuk menampung sekitar 50-60 ekor, menghasilkan 50-60 ekor per minggu itu dengan kontinuitas. Nah saya itu membuat kotak seperti ini karena pada dasarnya ini kan mesin otomatis rolling. Nah kalau saya taruh ini khusus untuk penetasan, kemudian juga khusus untuk masukkan telur di awal 5 hari atau 7 hari pertama sebelum dibolak-balik. Nah setelah itu saya sortir, kemudian saya taruh di bawah. Taruh di bawah karena dia akan berputar sesuai dengan waktu yang kita inginkan untuk rollingnya, untuk pembalikan telurnya. Kalau di sini dia kan belum dibolak-balik. Nah setelah mau menetas, biasanya hari Senin atau hari Selasa, itu setelah saya nyortir, saya keluarkan semua, kemudian telur-telur yang mau menetas di hari Rabu itu saya masukkan ke sini. Nah setelah itu di hari Rabu biasanya telur menetas. Nah, saya bikin video ini hari Rabu sobat ya. Oke, saya masukkan lagi. Kemudian nanti ini harus dibersihkan ya, bekas-bekas bulu-bulunya ini, agar apa, tidak menyumbati elemen, karena elemen ini ada kipasnya. Nah ini 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali itu harus dibersihkan elemennya dari bulu-bulu halus yang seperti ini, soalnya dia menggunakan kipas. Oke. Nah saya masukkan telur. Nah ini biar ini karena dia membalik-balik otomatis gitu kan ya, jadi kita juga tetap harus susun ya. Kadang 1 hari sekali saya tata lagi, atau kadang-kadang kalau nggak sempat itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya tata lagi begitu. Tinggal tata ini nanti sampai habis. Nah karena ini tadi baru saya keluarkan, kemudian ini terbuka lama, saya tutup dulu sobat ya. Kemudian saya jelaskan berapa indukan yang saya punya ya. Nanti sekaligus kita lihat indukan kita. Oke, saya ajak ke kandang indukan saja sekaligus saya jelaskan ya. Nah sobat, nah inilah kandang indukan saya. Nah ini isinya 6, indukannya 6. Kemudian yang ini juga 6 sobat. Jadi ini 6 juga totalnya indukannya. Nah, yang sebelah sini 6, yang sebelah sini itu 5 sobat ya. Nah, ini 5, berarti ada 12 tambah 5, 17 ya. 17, kemudian yang ini ada, nah, itu ada yang masih bertelur di dalam sobat. Ini indukan saya ada 1 2 3. Di sini 3 sobat. Jadi 20 ya indukan saya. 20 itu saya biasanya paling rata-rata bertelur itu 50%. Jadi saya masukkan telur itu 70. Oke sobat, kita bicara di kandang anakan ayam aja. Nanti saya jelaskan. Nah sobat, itu tadi induk-indukan saya. Jadi saya punya 20 ekor indukan. Nah 20 ekor indukan itu biasanya menghasilkan telur rata-rata adalah 50% atau 10 butir. Tapi kadang-kadang lebih memang.
Kadang-kadang bisa 60%, 70% tergantung kondisi istirahat bertelurnya ayam-ayam itu. Nah, memang ada beberapa ayam-ayam saya yang masih punya sifat mengeram. Ayam saya indukannya KUB sobat ya. Jadi memang walaupun dia sudah memiliki gen yang tidak mengeram, tapi masih ada saja beberapa yang masih mengeram. Nah, dari 20 ekor itu bertelur itu 10 sampai 11 12 lah. Jadi rata-rata 70 sampai 80 telur per minggu. Nah, itu saya masukkan mesin tetas. Mesin tetas saya kapasitas 200. Jadi kalau minggu pertama itu saya masukkan 80 telur. Nah, nanti setelah minggu kedua saya sortir, mungkin ada 5 atau 10 yang tidak bagus atau yang tidak fertil. Nah, itu jadi tinggal 70 atau tinggal 60. Nah, setelah itu saya masukkan lagi yang baru. Jadi seminggu kemudian saya masukkan yang baru kan. Nah, minggu depannya saya sortir lagi, otomatis yang telur pertama itu sudah usia 2 minggu. Nah, jadi di dalam mesin itu ada sekitar 70 kali 2, 140 butir, 140 butir telur. Nah, 140 butir telur, seminggu lagi itu saya sortir lagi. Nah, kemudian setelah saya sortir itu berkurang lagi. Jadi sekitar mungkin 70 lagi atau 60 gitu. Jadi kisaran 120-an di minggu kedua. Nah, setelah itu saya masukkan lagi yang baru sekitar 80 atau 70 butir. Nah, 120 tambah 70 mungkin sekitar 190-an. Jadi pas. Nah, setelah masukkan yang ini, yang ketika disortir, ketika masukkan yang minggu ketiga, yang telur minggu ketiga ini, setelah disortir, yang minggu pertama kemarin itu menetas. Jadi setelah disortir, diturunkan ke mesin tetas untuk dibolak-balik ya, untuk dibalik telurnya. Nah, yang waktunya menetas, yang mau waktunya menetas itu dimasukkan ke dalam keranjang tadi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam keranjang tadi, silakan sobat semua balik lagi ke awal tadi, ada keranjang ya, dimasukkan ke keranjang tadi. Nah, itu nanti menetas di situ dia. Setelah tuntas menetas, ya kan? Setelah tuntas menetas, saya keluarkan. Nah, malamnya itu saya masukkan lagi telur ke dalam situ. Nah, biasanya tuntas nggak tuntas, ya sudah saya masukkan ke situ. Nanti yang kalau yang sisa-sisa saya taruh di wadah kecil gitu, dia menetas di situ nanti. Jadi mungkin itu sobat yang mengakalinya, kapasitas 200 digunakan untuk per minggu dengan 20 ekor indukan. Itu nanti sobat semua bisa menghasilkan 50 minimal itu per minggu untuk DOC. Kalau bisa maksimal bisa 60 lebih. Nah, itu kalau sobat semua kontinuitas gitu. Nah, pakan biasanya kalau KUB itu 100 gram per ekor per hari. Jadi kalau sobat semua punya 20 indukan, 4 pejantan, berarti kan 24 itu berarti satu hari itu sobat semua bisa menghabiskan 2,4 kilo. Kasarannya dengan tumpah-tumpahnya 2,5 kilo. 25,5 kilo itu kalau dikalikan 7 ya. Kalau dikalikan 7, 2,5 dikali 7. Berarti 175 ya, benar. 175 2,5 berarti 17,5 kilo. Benar, kalau salah nanti bisa dikoreksi. Di sekitar 17,5 kilo, benar, 17,5 kilo. Nah, 17,5 kilo itu kalikan saja harga pakan sobat semua, racikan 17,5 kilo itu. Nah, nanti akan ketemu berapa keuntungannya, terus dikurangi listrik per bulan itu biasanya 50.000 satu mesin. Berarti kalau dibagi 4 kan berarti enggak sampai 20.000. Bahkan enggak sampai sekitar 16 atau 17 ribuan lah ya. Nah, itu satu
satu minggu. Jadi sobat semua bisa hitung nanti, atau saya buatkanlah hitungannya setelah video ini ya. Jadi itu dulu sobat semua yang bisa saya bagikan. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.